Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia masih berupaya memasok Su-35 di detik terakhir meski Indonesia incar F-15 Eagle 2. Rusia belum menyerah memasok Su-35 ke Indonesia. Padahal saat ini Indonesia tengah tahap memproses pembelian F-15 Eagle 2. Namun Rusia yakin Su-35 masih ada peluang. Pengadaan alutsista Indonesia memang misterius. Hari ini mengincar F-15 Eagle 2 atau Su-35 yang datang. Bisa saja Rapale. Selama belum ketok palu, kontrak efektif F-15 Eagle 2 dan Su-35 punya kans sama untuk dibeli Indonesia. Secara jenis jet tempur, Indonesia membutuhkan heavy fighter seperti F-15 Eagle 2 dan Su-35. Soal harga, semuanya tergantung dari pendapat masing-masing. F-15 Eagle 2 berharga mahal di depan namun irit dalam perawatan serta suku cadang melimpah. Kemampuan F-15 Eagle 2 membawa muatan bom dan rudal juga amat banyak. Layout, F-15 Eagle 2 layaknya pesawat pembom nuklir Qian H6 Cina. Hal ini berarti F-15 Eagle 2 bisa menjadi pesawat bomber dengan membawa muatan bom ke garis depan pertempuran secara cepat. F-15 Eagle 2 bisa dilengkapi sebagai senjata lansiran NATO. Ukraina yang tengah diserang Rusia pernah meminta Amerika Serikat segera memberikan F-15 apapun jenisnya. MOUAC atau Eagle 2, sekalipun Ukraina menilai F-15 bisa memenangkan berbagai pertempuran udara melawan jet tempur Rusia. Ukraina meminta jet tempur F-15 dan F-16 yang lebih modern dari Amerika Serikat dan sekutu baratnya, yang menurut mereka dapat digunakan untuk berperang melawan Rusia jelas militeri. Angkatan Udara Ukraina menyadari jika jet tempur blok timur yang selama ini mereka pakai tak cukup tangguh. Mereka cukup yakin bila pilotnya mampu mempelajari dan menerbangkan F-15 dan F-16 cuma dalam waktu 2-3 minggu saja. Di langit, kebutuhan terbesar adalah jet tempur F-15 dan F-16 generasi keempat atau lebih tinggi sudah cukup. Pilot dapat belajar menerbangkan jet tempur ini hanya dengan pelatihan selama 2-3 minggu, jelas Angkatan Udara Ukraina. Tapi pelatihan bagi seorang pilot tempur mahir bertransisi dari jet tempur blok timur ke F-15 atau F-16 cepat 6 minggu. Selain itu, Amerika Serikat mesti menyediakan sumber daya yang amat besar ketika mencoba melatih pilot Ukraina menggunakan F-15. Pengiriman F-15 atau F-16 akan memerlukan banyak komitmen finansial dan logistik dari negara pemasok jet tempur tersebut, beber militeri. Ya, finansial amat besar mesti disiapkan negara yang berniat membeli F-15. Hal inilah yang dijelaskan di atas bahwa membeli jet tempur Amerika Serikat mahal di awal karena meminta begitu banyak persiapan. Namun begitu sudah dioperasionalkan secara berkala jauh lebih irit. Berbalik dengan Su-35 atau jet tempur Rusia lainnya, ia murah di awal namun membengkak biaya operasional dan perawatan di kemudian hari. Mendapatkan suku cadang jet tempur Rusia begitu mahal serta sulit saat ini akibat perang Ukraina. Tapi Rusia masih meyakini jika Indonesia tetap meminati Su-35. Mereka siap memasok Su-35 di detik terakhir ke Indonesia. Pada musim panas tahun yang sama, Layanan Federal untuk Kerjasama Teknik Militer FSMTC melaporkan bahwa Rusia berencana untuk memasok Indonesia sejumlah pesawat tempur multiperan Su-35. Tercatat bahwa Jakarta sangat direkomendasikan di semua tingkatan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, Federasi Rusia masih berniat untuk memasok sejumlah pesawat, jelas artikel iz.ru yang berjudul The Russian Embassy has named the condition for returning to negotiation with Indonesia on the Su-35 pada 27 April 2024. Sekarang tergantung Indonesia mau beli F-15 Eagle 2 atau Su-35. Amerika Serikat jamin Indonesia kebal sanksi CATSA, silakan lanjut beli Su-35. Transaksi Su-35 batal karena Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi CATSA ke Indonesia. Indonesia minder bila CATSA dijatuhkan. Dapatnya cuman Su-35 tapi sengsara 20 tahun ke depan. Su-35 banyak gantinya, semisalnya membeli Rapale membuat Indonesia aman dari ancaman sanksi CATSA. Paling banter Amerika Serikat cuma mencak-mencak kenapa Indonesia memilih Rapale lebih dulu daripada jet tempur buatannya, ihwal mengganti Su-35 yang dibanned CATSA. Alasannya sederhana, Indonesia tak punya uang lebih menebus Rapale dan F-15 Eagle 2 secara bersamaan. Program pertahanan Indonesia kebanyakan didanai dari pinjaman luar negeri PLN. Negara pembeli PLN ke Indonesia punya peran penentu alutsista mana yang hendak dibelinya.
Misal membeli Rafale, Indonesia mendapat pinjaman dari bank Prancis, sehingga mana mungkin membeli F-15 Eagle 2 memakai dana PLN dari Prancis. Sebetulnya pembelian SU-35 lah yang tak memakai skema PLN. Indonesia sudah menyiapkan uang tunai dan skema imbal dagang untuk membeli SU-35. Semua langsung batal karena adanya CATSA. CATSA bukan cuma menggagalkan transaksi SU-35 Indonesia. Pembelian alutsista lain dari Rusia juga ditunda. India menjadi salah satu negara yang paling dirugikan CATSA. Hampir 70% alutsista India berasal dari teknologi Rusia. Apalagi India baru saja membeli sistem pertahanan udara S-400. Masalah timbul lagi karena India menggunakan alutsista dari Rusia untuk melawan China. Simalakama bagi Amerika Serikat, ia ingin melawan China dengan menjalin hubungan erat bersama India dan negara lainnya. Tapi ia juga ingin sanksi CATSA jalan. Alhasil, jalan tengah standar ganda diambil Amerika Serikat, mengecualikan India agar tak dijatuhi sanksi CATSA meski membeli alutsista dari Rusia. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membuka jalan untuk menghilangkan potensi gangguan dalam hubungan India-Amerika Serikat dengan meminta pemerintah Biden untuk mengeluarkan pengecualian khusus India berdasarkan undang-undang melawan musuh Amerika Serikat melalui sanksi CATSA. Menteri Luar Negeri Antony Blinken kini dapat mengecualikan India dari sanksi CATSA yang dirancang untuk memperlakukan pembatasan pada negara-negara yang membeli sistem militer dari Rusia, jelas Hudson Institute. Ada satu pengertian CATSA yang selama ini salah dimengerti oleh publik Indonesia. CATSA ialah menghukum musuh-musuh Amerika Serikat, bukan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Tujuan CATSA adalah untuk menghukum musuh-musuh Amerika Serikat, bukan menghukum sekutu-sekutunya, tegasnya. Maka Kongres Amerika Serikat segera menetapkan amandemen agar mengecualikan India dari CATSA. Ancaman sanksi CATSA terhadap India akan merugikan diri sendiri dan tidak akan menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Jika amandemen tersebut disetujui di Senat Amerika Serikat, kemungkinan besar amandemen tersebut akan mendapatkan dukungan besar, ungkapnya. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Boleh percaya atau tidak bahwa Indonesia punya posisi unik di mata pemerintah Amerika Serikat? Melihat hal tersebut, Indonesia membatalkan kerjasama pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia karena tidak ingin mengambil resiko. Padahal, jika kita telusuri, Amerika Serikat telah memberitahu kita bahwa Indonesia dan dua negara Asia lainnya dijamin bebas sanksi meski membeli. Peralatan militer dari Rusia. Jelas jurnal terbitan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjudul Analisis Keputusan Pemerintah Indonesia untuk Membeli Rafale Pesawat Dassault dari Prancis pada 1 Januari 2024. Meski demikian, Indonesia tetap menjauhi transaksi SU-35 dengan asumsi di masa depan Amerika Serikat memiliki kepentingan lain dengan Rusia yang merugikan Jakarta. Namun, meski ada jaminan bebas CATSA, Indonesia tidak mau besar kepala karena geopolitik Amerika Serikat terkadang berubah sehingga Indonesia memilih bermain aman, jelasnya. Indonesia nampaknya akan melanjutkan pembelian SU-35 usai Amerika Serikat menjamin tak akan ada sanksi CATSA.